Baik, apa kabar Pemirsa Dama TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda kembali tentunya dalam acara Manage Your Mind Baik, Pemirsa Dama TV bagaimana kita setiap saat belajar di dalam kehidupan ini Dengan ilmu dan kemudian mengalami sendiri menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang berhikmat dan tentunya kita akan mencapai kebijaksanaan. Dan pada kesempatan kali ini kita belajar kembali tentunya dengan seorang narasumber dalam tema puasa dalam ajaran Kristen. Kita tahu bahwa ajaran-ajaran agama dan ajaran-ajaran kepercayaan selalu mengikut sertakan puasa sebagai ritual. Sebenarnya untuk apa sih puasa ini ya? Baik kita akan uh, berdiskusi dengan narasumber kita bapak Antoni Wibowo apa kabar Rahayu Rahayu satu Rahayu Pak Antoni Wibowo ini adalah uh, pelayan umat di gereja Katolik paroki Ratu Rosari uh, berada di mana nih Pak Jalan uh, apa tuh Jalan apa tuh Pak uh, paroki ini gerejanya hmm. di Jalan apa di Jalan Plongkowati di Jalan Plongkowati Polkowati, ya. ya. Daerah-daerah Rampal sana Daerah Rampal, Kodimu, Daerah Rampal ya? sana. Iya, baik. Ya. Sudah lama nih, Pak, menjadi pelayan umat. Iya. <laughs> karena karena apa ya? <tuh> karena memang umat, jemaat itu memang butuh butuh pribadi-pribadi yang bersedia untuk menjadi pelayannya ya. Iya, <tuh> ya. saya pikir ya ya lama sih ya bisa disebut lama juga ya. ya sudah dari tahun kapan? Ini panggilan terpanggil, terpilih, dipilih, aduh, Ini banyak sekali di kata-kata. Oh. Apa itu Pak? Nggak kasih kebetul... yang me, apa karena kasih sayang belas asih. kebetulan, kebetulan, kebetulan saja apa itu umat di mm -hmm. lingkungan. Jadi mm -hmm. di setiap paroki itu terdiri dari lingkungan-lingkungan gitu atau wilayah-wilayah yang lebih luas gitu itu memang butuh pengurus gitu ya <tik> nah saya dulu ketiban sampur <talking> untuk melayani sebagai ketua lingkungan kemudian ketua wilayah kemudian yang terakhir adalah saya ketua Dewan Paroki, gitu. Hmm. jadi membawai seluruh umat gitu ya tapi sekarang sudah ganti yang muda-muda kan -muda gitu ya nah gitu, tapan -tapan tapi masih terus sesepuh ini sudah ya <laughs> <laughs> masih terus saya melayani apabila diperlukan C terutama dalam hal apa itu hal-hal yang kematian dan hmm, ya, ya. ya jadi ya hal-hal semacam itulah ya, kemudian ya, juga ya. sedikit banyak membantu pelayanan sabda <laughs> Memberikan renungan-renungan ya, ya, di lingkungan, ya, ya, ya. semacam itu ya. Ya, ini. seorang pemimpin adalah pelayan sebenarnya. Salah Amin. satu watak dari <laughs> dia pemimpin adalah pelayan. Ya, ya Pak Antoni, uh, menjelang Natal ini kita mengangkat satu tema yaitu puasa dalam puasa. ajaran Kristen. Sebenarnya apa sih Pak pengertian puasa dalam Kristen ini? Dalam kekristenan. Ya. Iya, ini menarik bu. Uh, <kuh> kita awali dari dari pemahaman umum ya. Iya, iya. Kita harus me memahami dulu. Betul, betul. Karena penonton kita juga umum. Uh, <kuh> ya. Iya, Jadi, jadi uh -huh. tentunya kalau ada kekurangan di sini para was kita para anu bisa menambahkan sendiri ya. <kuh> 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 Baik. Puasa mm -hmm. adalah tindakan sukarela, mm -hmm. pentingnya. Tindakan sukarela, laku sukarela, mm -hmm. berpantang sama sekali atau sebagian ya, mm -hmm. makanan atau dan minuman, mm -hmm. baik untuk tujuan keagamaan spiritual mm -hmm. ataupun untuk untuk tujuan yang lain ya. Mm -hmm. Ada puasa-puasa memang untuk tujuan yang lain ya. Oke, okay. ini ini butuh kupasan uh, lebih lanjut kalau itu tujuan-tujuan <laughs> yang bukan keagamaan. iya yeah, yeah, yeah. yeah. Misalnya untuk ilmu-ilmu tertentu. Oh, kata-kata ngenek nasepon, nasepon. Ada loh kayak gitu-gitu ya. Nah, oke. Okay, baik. Kata puasa mm -mm. di dalam budaya Indonesia ini, budaya Jawa ini, merujuk pada satu kata upawasa Sanskerta mm. ya, bahasa ya, iya, Sanskerta, iya, iya. yang artinya adalah menghentikan kebiasaan atau segala apa kebiasaan tentunya kebiasaan yang yang tidak bagus ya, ya, ya <laughs> yang berlebihan ya, ya. Ya, ya. sesuatu yang berlebihan memang tidak ya tidak bagus pokoknya ya. Pas, ya jadi upawasa upawasa itu artinya tindakan sukarela untuk menghentikan kebiasaan yang tidak benar tidak bagus berarti bukan hanya makanan dan minuman benar benar. Okay. jadi yang paling jangan paling dasar adalah menghentikan kebiasaan kebiasaan yang over mm -hmm. kesukaan mm -hmm. huh, kesenangan biasanya kesenangannya kesenangan kepleilat potongan <laughs> gitu. yeah, iya yeah. makanan yeah, dan minuman itu biasanya yang paling juga paling dasar ya kebutuhan mama yeah. nah itu itu tiba-tiba dengan sukarela ya dengan sukarela dihentikan ya di, di diatur lagi ya dimulai yeah. lagi dari nol dong nih ya dari yang kebiasaan terus yeah. gitu ya. atau, atau iya enggak, tanpa sadar lagi itu udah otomatis gitu ya tiba-tiba uh -uh. di dirubah lagi ya atau di reset lagi gitu ya di reset yeah. lagi ya iya yeah, bener itu ulang lagi gitu ya itu tujuannya salah satu tujuannya itu laku puasa mm -hmm. sebetulnya kalau dalam dalam kebudayaan ya <silence> itu dipraktekkan hampir di semua kebudayaan dan agama betul 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 lagu puasa itu uh -uh. mulai di Mesir kuno Persia Yunani kebudayaan Romawi Sinto Taoisme gitu. ya yeah, yeah. Konfusianisme Hinduisme dan Islam Putus. semuanya mengenal lagu puasa, puasa ini ya. sebagai lagu apa itu Toto lahir dan toto batin ya keagamaan itu Nah, umat Kristen mewarisi laku puasa itu dari agama Yahudi ya. Umat Kristen itu. Dan nanti bisa kita bicarakan itu lebih detail lagi begitu. Tetapi yang paling penting di awal ini, laku puasa sebagai laku keagamaan itu mohon dibedakan dengan diet ya ya iya iya ya, ya. <laughs> diet diet ya diet itu juga sulit loh pak <laughs> <laughs> sama 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 sulit menahan sesuatu iya. ya itu untuk tujuan biasanya untuk kecantikan tubuh eh, eh. untuk kesehatan ya eh. misalnya untuk menurunkan apa kadar kolesterol <laughs> atau membuang racun-racun dalam tubuh detox ya ya okay. dan ternyata memang bermanfaat itu betul ya membuat kebiasaan atau mengendalikan ke, apa tuh ikatan-ikatan ini ya yang berlebih sedang ini. di dalam mana puasa dalam keagamaan mm -hmm. itu bukan hanya bukan soal makanan dan minuman ya mm -hmm. tapi jiwa lah yang harus melepaskan diri mm -hmm. dari yang tidak baik Oke okay. inilah segi tujuan puncak atau segi tujuan puasa yang paling penting. Jadi Oke. kalau orang berpuasa karena taat pada agamanya jangan pernah kehilangan yang utama hmm. yaitu jiwa lah yang harus melepaskan diri, yang ya. harus upawasa itu tadi ya, ya. dari ya. yang tidak baik. Betul. Ya. betul, betul, betul. Berarti itu benar puasa dan tadi tidaknya soal makanan dan minuman. Ya, 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 tapi soal makanan, ya. kebiasaan, pola pikir, emosi. Betul apa? <laughs> ucapan ya, dan kemelekatan yes, mela belajar untuk melepas ini dia, belajar untuk no melepas. Aduh, penting banget itu karena memang ini fana semuanya. Jadi, ini artinya, puasa ya, upawasa, belajar untuk no melepas. Betul, betul, betul. Nah, dan itu rutin dilakukan supaya orang itu latih, itu ya, apa tidak melupakan Ya, Benar. ya terlatih biasa gitu. Ya, terlatih, uh, uh, melatih diri ya. Iya, jadi betul, betul, Pak. Jadi, jiwa dilatih untuk melepaskan diri dari yang tidak baik. Ya. Nah, ini makna puasa secara umum. Ya. Jadi, kalau ada hmm. orang puasa, hmm. kemungkinan dia mungkin taat soal makan dan minum, ya, hmm. wow, jam-jamnya taat, dan sebagainya. Hmm. Tapi ternyata tidak membuang kebiasaan-kebiasaan yang bukan makanan dan minuman, ya tapi ya. segala sesuatu yang melekat di dalam apa kebiasaan karakternya apa apa ya annya ya perilakunya ya dan sebagainya. Ya. Belajar mengendalikan ya. Betul. Belum Amara. bisa melepas mungkin menyadari Terusnya. dan mengendalikan amarah macam-macam itu. Jadi puasa sendiri ya pada akhirnya secara keagamaan lebih dekat dengan suatu suatu laku kesadaran untuk untuk membaca, mengenali ya diri, mengenali diri, iya dah apa ya. yang berlebih dari saya yang kelebihan dan akhirnya itu membuat saya hidup saya itu kontraproduktif atau ya. malah tidak menjadi berkat bagi sesama betul. dan sebagainya. Betul, betul, betul. Menjadi <tuh>. menjadi apa itu sumber dari segala ketidakbahagiaan misalnya. Ya, 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 ya. Kebiasaan ngomong kasar misalnya, kebiasaan ya. ngomong yang tidak terkontrol bisa nggak saya sebelum ngomong tuh saya menghentikan dulu upawasa dulu mikir di ya. ngerasa ngerasa ke gitu, di gitu. pas omonganku itu menyakiti rosoni gitu. ya berhati-hati berarti ya semakin berhati pada akhirnya pengendalian diri ya pengendalian diri. mampu mengelola batinnya manage your mind itu <laughs> nah kemudian sekarang masuk dalam dalam kekristenan, ya. Dalam kekristenan puasa. Tapi sebentar pak, ah. jangan diteruskan dulu. Ah. Nanti kita lanjutkan. Oh iya, yeah. yes. <laughs> Bagaimana puasa di dalam Kristen? Kita akan diskusikan di segmen berikut. Jangan kemana-mana. Baik bisa Nama TV, masih bersama saya Satma Dewi di Manage Your Mind dan kita lanjutkan tadi. Pengertian puasa dalam Kristen ini, Pak Antoni maksud? Puasa agama Kristen juga mengenal aku puasa, hmm. bahkan bahkan wajib ya. Wajib ya? Wajib puasa ya. Hmm. Ada aturan aturannya nanti itu. Yeah. Jadi dalam kekristenan itu mengacu kepada berita-berita kitab suci, ya dan sejarah kehidupan Yesus sendiri. Hmm. Jadi Yesus sendiri itu puasa 40 hari sebelum eh, setelah pembaptisannya. Setelah ya. Setelah pembaptisan. Setelah, ya. Yesus puasa, you know? hmm. 40 Empat puluh hari. Ini menjadi model puasa dalam arti umum Kristiani ya. Hmm. Yang paling penting di sini, yang paling utama, mm -hmm. Yesus menekankan bahwa puasa harus dilakukan dengan sukarela mm -hmm. demi kemuliaan Allah semata-mata, bukan untuk diperlihatkan atau untuk mendapat pujian ataupun perhatian dari manusia lain. Yeah, 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 yeah. Maka, puasa Kristen harus dilakukan secara apa ya orang lain tidak tahu ya tersembunyi istilahnya ya iya you know, supaya hanya Allah saja yang mengetahui apa yang tersembunyi yang ada dalam diri kita dan membalasnya itu Matius 6 ya ayat 16 sampai 18 jadi di Christ, di agama Kristen orang berpuasa itu malah gak dipamer-pamer ya malah di sana ada ada anjuran yang hmm. ya lucu juga ya kalau kamu berpuasa minyak ilah rambutmu hmm. apa <coughs> cucilah mukamu supaya orang lain tidak tahu bahwa kamu berpuasa ketoyong lentru hmm. luwenda tetap ya Oke okay. ini urusan saya pribadi dengan sama Yes berita. itu urusan saya ya sama yang berita. memuliakan Allah saya Oke okay. ini saya paham betul. Ye Yesus pada waktu itu sering di diganggu dengan pertanyaan-pertanyaan oleh akhir-akhir agama orang-orang mm -hmm. farisi ya. waktu Yesus ditanya kapan murid-muridmu itu berpuasa mm. soalnya kok poso, ya terus ya. <laughs> 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 iya I Yesus berkata bahwa pengikut-pengikutnya akan berpuasa setelah ia meninggalkan mereka pengikut-pengikut Yesus baru berpuasa. Itu setelah Yesus meninggalkan para pengikutnya. Meninggalkan ini maksudnya apa, Pak? Meninggalkan panggung dunia ini ya. Oke, 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 oke. Oh, gitu ya. Iya. Ini merupakan dasar bagi puasa di gereja awal ya, gereja perdana ya. Itu di Matius 9, di Kisah 13 ya, 14. Nah, di sini ada yang menarik. Di sini ada suatu keharusan tadi itu toto batinmu itu laku batinmu itu puasa itu hmm. jangan sampai ada orang yang menjadi tontonan iya, ya gitu. <laughs> dipertontonkan oh, pamer gitu. Pamer, atau minta orang lain tuh menghormati oh. itu you know? dan sebagainya ya jadi toko-toko su warung-warung suruh tutup karena ada yang puasa nggak harus iya gitu. misalnya semacam itu ya ini, ini urusan publik pribadi be, dengan itu sesuatu yang over berlebihan Betul. justru itu yang harus diupawasa iya yeah. <laughs> 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 ya nafsu nafsu <laughs> untuk aku orang oh, lain benar, benar benar itu harus diupawasa bahkan dihilangkan ya tidak hanya dikendalikan tapi dihilangkan nah ini hal yang yang mendasari kemudian hmm. <coughs> mengapa sih puasanya kok 40 hari hmm. Kok enggak 21 hari gitu? Iya, kok enggak 21 hari. Memang dasarnya adalah apa yang dilakukan oleh para leluhur orang Ibrani ya. ya di angka 40 hari, se terutama sebelum Pasca ya. Pasca itu artinya melampaui, melewati ya. Pasca sarjana misalnya. Itu artinya tingkat akademis sarjana yang sudah di atasnya ya. Benar. ya. Pasca. Pasca itu artinya melampaui atau melewati ya bilangan 40 puluh mm -hmm. empat hari <coughs> pertama sebelum paskah sebelum Yesus mm -hmm. hadir di panggung dunia mm -hmm. orang Israel sudah melakukan puasa jaman mm -hmm. ya okay. Musa itu ya mm -hmm. Mm -hmm. itu puasanya empat puluh hari mm -hmm. ya kemudian dalam itu perjanjian lama Mm. Dalam perjanjian baru tetap 40 hari dihitung di luar hari-hari minggu. Hmm. Jadi 40 hari tadi itu biasanya ada tiap tujuh hari kan ada hari minggu Aduh, uh. itu tidak dihitung. Jadi minggu berarti nggak boleh nggak puasa. Kenapa? Hari minggu itu boleh nggak puasa atau diterusin aja puasa? Diterusin aja. Oh, kita, terusin ya, aja ya, tapi nggak dihitung minggunya ini. Nah, berarti nanti 44 bisa bisa. Iya, bisa 44 empat puluh ya. Oh, ya, ya, ya. ya Tapi bilangan 40 ini mengingatkan masa 40 tahun sejarah ini ya. Mm -mm. Bangsa Israel menjelajahi gurun ya. Mm -mm. Sebelum masuk ke tanah suci ya. Ya. Kemudian 40 hari juga menandai Musa berada di Gunung Sinai ya. Dan terutama 40 hari masa puasa Yesus berpuasa dan dicobai oleh iblis. Jadi angka empat puluh ini selalu menjadi satu patokan apa seakan-akan suatu jumlah yang yang apa ya, jangkep ini ya. Umpamaku -hmm. bumbu itu jangkep ya. Oh, <laughs> iya. Pas oh, ya empat iya. hari. Nah Yesus melakukan puasa upawasa 40 empat puluh hari di Gurun itu mm -hmm. dicobai iblis. Orang berpuasa, mm -hmm. orang membuang kebijakan-kebijakan jelek itu digodoh ambil. Pikiran-pikiran jahat, ya. Betul, betul. Simbolnya adalah iblis, ya. Iya, iya. Kudoku, enak ini kok oh. ya, ya. kaiso, ini. Aku kepin <laughs> ya. aku kepintelung telung, piring, mangan. Biasa biasanya perang sendiri, lah, ya. di dalam ini akhirnya perang. terjadi konflik, ya. Betul, betul. Nah, salah satu cobaan puasa kan itu, ya. Betul, betul. Jadi sebenarnya rasa lapar yang menggoda rasa haus, sebetulnya soal pikiran aja, sebetulnya soal betul. pikiran. Iya, <tuh> Ternyata ya <yo. tuh> sebenarnya ketika energi kita tidak diberikan energi oleh makanan, sebenarnya melemah ya, harusnya ya. Iya. Jadi mungkin makanan fisik itu adalah skorawon dan sebagainya ya. Mm -hmm. Tapi makanan spiritual adalah pengendalian diri kan ya. Oh. <tuh> Makanya latihannya dengan tidak makan itu tadi ya, jadi kita kasih Ma makan iya. gitu kan? kasih iya. makan energinya supaya jadi. kita tidak apa istilahnya tadi ibu Sadana tidak tergantung kondisioning ya, atau mm -hmm. tidak terikat ya Betul Oleh yang Ketika namanya ya, kedagingan itu ya betul, namanya ya Betul Istilahnya kedagingan ya Iya, iya, iya Sesuatu yang wadak Ya. Nah, saya teruskan Dahulu aturan puasa itu sangat keras ya mm -hmm. Makan hanya boleh satu kali sehari mm -hmm. Segala jenis daging dan telur dilarang Itu zaman dulu oh. nah, Perjanjian lama Oh. Tapi sekarang gereja hanya melakukan puasa pantak dan, dan pantang itu hmm. pada hari Rabu Abu dan hmm. Jumat Agung pada waktu oh. pada waktu sebelum kebangkitan Kristus itu ya, uh. Iya tak? ada Rabu Abu ada Kemis Putih ada Jumat Agung Jumat Agung itu jum, hari Jumat diyakini uh. Yesus disalib itu ya, uh. kemudian tiga hari kemudian bangkit yaitu hari Minggu makanya perayaan Syukur itu ekaris itu jatuhkan pada hari Minggu. Minggunya ya. Dua ya. Minggu. Hmm. Saya teruskan. Nah. Latar belakang puasa Paskah dalam perjanjian lama sebagai peringatan pengungsian bani Israel bangsa Israel dari Mesir <tuh>. dari ancaman Firaun. Nah diceritakan pada waktu itu malaikat maut <tuh>. itu datang menyambangi setiap rumah di Mesir itu mm -hmm. dan malaikat mau tadi membunuh setiap anak sulung di setiap keluarga itu, iya yeah. you know? itu bukannya perintahnya Firaun ya pak? Kenapa? Bukan perintah Firaun itu kasusnya kasusnya kan yeah. ada yang anak laki harus dibunuh. Oh, itu itu anu itu nantinya terulang pada pada kelahiran Yesus ya Herodes yang oh, membunuh itu ya ini sebelumnya sudah oh, jangan musa ini oke okay. ya yeah. Ya, ya, ya. Nah, pada waktu itu malaikat maut hmm. membunuh semua anak sulung Mesir, tetapi melewati rumah-rumah ya. apa itu? Rumah-rumah Bani Israel ini, ya, orang-orang Ibrani ini, ya, ha -ha. sebab ada sebabnya. Pada waktu itu, setiap kusen rumah, hmm. rumah orang Ibrani, dilaburi darah anak domba. Mm -hmm. Jadi sudah ada firman dari Tuhan, mm -hmm. petunjuk, itu ya? petunjuk Tuhan lewat Nabi, ya ta, mm -hmm. bahwa nanti pada malam, malam 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 maut itu, setiap rumahmu mm -hmm. kusen pintumu itu kamu laburi darah anak uh. domba, ya dan kemudian dagingnya harus kamu makan Sekeluarga ya, ta, mm -hmm. ya ta, pada malam sebelumnya ya maka malaikat maut akan pasca akan melewati oh. akan melewati rumahmu gitu pasca melewati rumahmu gak mampir ya gak <tid> mampir gak nyabut nyawa gitu. iya kata, kata, kata nyabut nyawa ya. napa, gitu? Sih, si. itu pasca kata pasca oh. kata pasca jadi <tid> sore sore hari misalnya besok itu hari pasca uh -huh. besok hari pasca nanti sore itu kita semua satu keluarga itu makan Daging, Daging anak domba yang darahnya kita leletkan uh, di situ ya. Oke, okay. jadi pasca ini jauh sebelum Yesus ya? Oh iya toh. Oke, okay. ini sebuah. Uh, Yo, sebuah. Jauh sebelum Yesus ya toh. Uh, uh, Itu pada kitab keluaran bab 11 dan 12. Oke, okay. baik ini. Ada seru banget nih. Baik, baik. Kita kita jabarkan lagi uh, di segmen berikut. Baik, Musa Damat TV. Jangan kemana-mana. Diseru sekali. Sebuah ilmu yang luar biasa. Dan nantinya kita akan ketemu selain satu ini. Baik, Bersarama TV Masih bersama saya Satna Dewi dan Bapak Antoni Wibowo, tentunya dalam puasa dalam ajaran Kristen. Baik, Pak Antoni, terus gimana nih ceritanya? Jadi ya. El Maut tadi nggak datang? Tidak, party? tidak mampir. Tidak mampir <laughs> ke rumah orang-orang <laughs> apa itu orang Ibrani ya, ya di ya, Mesir ya. itu ya? Dilewati. Dilewati. Namanya Pasca. Oh Dilewati. itu ya, ya saya Tahu ya. saya. Dilewati ya. Oke, oke, oke. Iya. Apa? Mengapa demikian? Karena dawuh, ya. Dawuh ya. Dan orang-orang yang beriman hmm. itu mempercayai, hmm, 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 hmm. karena memang memang dawuh itu sendiri baru baru terbukti ketika dilakoni itu loh. Betul. Tapi ternyata memang ada yang percaya, ada yang meyakini itu, ada yang tidak juga ya. Akhirnya oh iya iya. Bener kita belajar di situ. Memang ya, otak selalu tugasnya menyoal nyoal ya. Gitu. <laughs> eh. Luar biasa ya. Tapi bagi tentang... iman bukan persoalan. Betul 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 betul. Iya toh. Mau yeah. oh, ngaku yakin kok. Iya. Yeah. Dan yakin itu memang harus dialami sendiri. Iya. Yakin. Eh, harus dialami sendiri. Betul. Yo lahir yo batin nanti deh toh. Betul sekali. Toto lahir tadi percaya, eh toto batinnya percaya, toto lahir apa yang didawuhkan tadi dilakoni toh. Ya. Yeah. Disuruh nyembelih anak domba, bukan domba dewasa ya iya makanya itu bukan anak itu ya itu kan anak domba <tuh> darahnya dileletkan di kusen pintu okay. ya iya, iya kak boleh domba dewasa pak kalau yang domba dewasa nanti ber beranak pina yang kecil aja itu ya <tuh> ini mau coba <-ncoba> nalar <tuh> itu dalam Bagus perjanjian itu lama ya eh, iya kebenaran itu <tuh> bisa dibaca di keluaran bab 11 dan bab 12 ya <tuh> nah bagaimana dalam perjanjian baru hubungannya apa? Hmm, hmm, hmm. Karena semua berita-berita Allah hmm, hmm. tentang penyelamatan itu sendiri hmm. sudah dimulai dari perjanjian lama hmm, hmm. dan berpuncak pada kehadiran Tuhan sendiri dalam wujud Yesus Kristus kan itu ya. Hmm, hmm. Bagaimana kisah ini hubungannya yeah, kan gitu ya? Betul. Dalam perjanjian baru hmm, paskah adalah hari kebangkitan Yesus. Jadi kalau sekarang di kalender itu. Libur Pasca itu, uh -uh. itu berarti perayaan kebangkitan Yesus Kristus. Minggu pasti. Yesus Kristus di antara orang, iya oh. minggu. Hari Minggu pasti ya. Oh. Minggu. Ya oke. Okay. Iya toh. Uh -uh. Selain Perjanjian Baru, Pasca hari kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, orang-orang lain mati, uh -uh. tapi Yesus sebagai manusia harus mengalami hukum manusia yaitu mati, toh. Betul sesuatu ya. yang dilahirkan mesti mati. Ku, Pasti tu, mati, mati. Ya. tapi dia mengalami kebangkitan. Ini yang membedakan ya. Nah hmm, 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 hmm. itu masuk akal pondak. <tuh> ya. Yaitu tadi itu. dengan iman. Sampai sekarang gereja tetap -tet terbuka untuk untuk pembuktian-pembuktian itu, kain kafan dari turin dan sebagainya ya. hmm, 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 hmm. terhadap bukti-bukti arkeologis tetap -tet terbuka. Ya, ya, ya. Ya, ini ya. ini luar biasa sekali. Oh, tidak takut dengan apa itu. Uh, Na nakalnya, nakalnya, uh, nakalnya pikirannya, nah, pikirannya, tanya -tanya pikiran yang bertanya-tanya kayak saya, pikiran pikiran manusia ya, <laughs> <laughs> karena <laughs> memang pikiran tugasnya itu, betul. ya menganalisa, menyoal-nyoal, betul, sebagai itu betul, pikiran. Tapi pikiran juga yang akhirnya membuat yakin juga ketika dia, Iya yes. kan. Nah, sepenuhnya di dalam Injil disebut Yesus mengorbankan <tuh> diri, <tuh> ya toh, pada Jumat Hari Jumat Suci itu, <tuh> <tuh> disalib itu ya, ya toh, sebagai anak Domba Paskah sebutannya. Oh itu ya sejarahnya ya, ya Sebagai anak domba Jadi darah Yesus itu darah Diyakini sebagai darah kudus Yang akan menyucikan hmm. Yang akan memaskahkan Segala Hal yang bersifat maut atau kematian ini ya Oke okay. ya? Ya, Anak ya. domba Paskah membebaskan seluruh umat manusia Dari dosa dan maut Yang abadi Berkat kematiannya, kematian anak domba ini hmm. <coughs> Semua orang beriman memperoleh kehidupan abadi seperti keluarga Ibrani itu ya, mm. dia menjadi selamat karena yeah. ada tanda anak domba tadi itu dan makan dari daging anak domba tadi itu. Yeah, Maka yeah, di sini yeah. ketika nanti Yesus zaman Yesus, Yesus mm. dalam perjamuan dalam perjamuan terakhir, dalam mm. sabar tuh Yesus mm. mengatakan inilah darahku inilah tubuhku. Ya. Uh -uh, Benar. Ya, jadi bukan orang Kristen itu diajari kanibal ya <laughs> nah, bukan ya tapi Simbuah, ini simbol ya Iya dalam bentuk roket dan ini menjadi perlambangan ya. ya simbol atau lambang perlambangan perjanjian baru ya 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 bahwa siapa yang mengimani ya dam. Mm -mm. karena Yesus adalah sabda Tuhan mm -mm. firman Tuhan mm -mm. firman Tuhan kan tidak mungkin salah benar adanya benar adanya kebenaran namanya amin ya yeah. bahasanya amin amin itu benar adanya yeah, yeah, ya yeah, yeah. dalam bahasa inggris very verily kan itu ya uh -huh. jadi amin jadi benar adanya jadi kalau ada sesuatu yang tidak benar pasti bukan dari Allah mm -hmm. ya mm -hmm. termasuk termasuk ini tadi karena benar dilewati <coughs> ya sudah Mis, benar nyatanya akan dibuktikan disaksikan pula iya, ya, ya Nah, gitu ya pak ya jadi ini puasa, puasa dalam artian Kristen itu adalah puasa Pasca. Nah sekarang apa itu, bagaimana orang-orang Kristen itu apa menyikapi puasa itu ya? Apakah puasa dapat diartikan sebagai doa juga? Oh iya bu. Oh iya ya. Jadi begini, di dalam ajaran kekristenan itu muliakanlah Allahmu hmm. dengan tubuhmu. Oke. Okay. Tubuh itu berarti yang fisik ya, jadi semuanya ya. Jadi semuanya ya. Jadi Ho whole. Jadi kutu pantas, kutu layak, kutu ya you toh. Know? Ya, ya harus mulia juga pak. Mau, mau ketemu yang mahal. Iya, ya. monggo. Jadi terjemahnya tergantung iya, kedewasaan masing-masing gitu. Ya? Betul. Iya you know? Tugas kita itu memuliakan ya. Memuliakan. Jadi memang orang ucap mutok sing kudus Itu. tapi tubuhmu juga makanya ada disebut like, di Islam ada wudhu ya sesuci ya yeah. di kristiani disederhanakan <coughs> menjadi kita membuat ada salib dengan air suci namanya gitu okay. ya, air suci ya, yeah. Dijani, ya dengan pikiran itu ya, yeah. hati dan semuanya ini disucikan Betul. Ya, air itu salah satu unsur, unsur ko, apa o, fungsinya tubuh. adalah membersihkan, Betul. menyucikan. Kan, ya? seperti itu ya? Ya, tubuh kita ya 75% ini harus suci lah, setidaknya lah ya? tapi perjuangan, makanya itu, agama terus membuat, membuat satu tradisi untuk belajar suci. Ini pertama-tamanya lewat ngawasi, toto lahir, dan toto batin. Ini mau. salah satunya adalah upawasa tadi itu, ya, oh, ya okay. itu, ya, ya. <coughs> ini, ini <coughs> menarik sekali karena puasa dalam dalam kekristenan itu ada ada dua laku bu. Okay. Yang pertama itu yang disebut puasa, uh -uh. yang kedua disebut pantang namanya. Oh. Pantang ya. Ya 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 ya. ya. Bedanya apa nih pak? Nah menarik. Uh -uh. Ada aturan-aturan wajib puasa dan pantang hmm. ini pada masa perapaska, 40 hari sebelum hari pascael, ya. hmm, hmm, hmm. selalu 40 hari gitu ya. Ya. Dan Siap, tiap iap, minggu iap. mesti nyalakan lilin satu oh, okay. sampai kena waktunya. Oke. Okay. Ya. Nah itu ya. Jadi 40 hari orang tuh noto lahirin atau batine. Berproses itu ya. Selama 40 hari itu berproses. Selama 40 hari ya, 40 hari di Jawa juga ada istilah ya, 40 bahwa. hari, 40 hari itu ya. kenapa 40 hari? Emang perjuangannya di 40 hari itu ya? Jai mandi. Wah, mandi pas petang bulu itu Kayak gitu ya. Oke. Oke. <tuk> Jadi, pantang puas pantang dan puasa <tuk> itu pada hari Rabu dan Jumat Suci. Pada hari Jumat-Jumat yang lain dalam masa para pasca, wajib pantang saja. Jadi, puasa tadi itu sehari satu kali makan, He -he. Dan apa itu uh, apa itu tidak makan daging dan telur, telur dan sebagainya bu ya, ya. itu jam itu. berapa pak makannya pak boleh makan itu? Monggo silakan. Oh boleh. Oh boleh pilih jadi tidak tidak, tidak tentu harus jam enam ya. apa? Kalau saya jam enam pagi, tapi itu saya puasa lagi sampai jam enam pagi gitu. Boleh tidak, ya. Jadi jadi pokoknya sekali sekali kan makannya? Oke. Okay. Nah <laughs> kemudian. Siapa yang wajib puasa? Ha -ha. Yang wajib puasa adalah semua orang yang mengaku beriman Yang sudah berumur Antara 18 sampai 59 tahun oh. ya, tak? Mm -mm. Kemudian Bentuknya apa puasanya? Mm -mm. Makan kenyang satu kali saja dalam satu hari okay. Makan kenyang itu <laughs> Biasanya di biasanya rong piring no, uh, merku kamangan mana? Telung piring. Telung piring. Wawakan <laughs> <laughs> pak. Maksudnya itu cukup lah. Gitu. Cukup ya. Cukup Jadi menurut perutnya masing-masing oh, ya. Oh, nggak bisa di ini. Ya. Tapi yang penting satu kali. Ya kenyang lah, jangan sampai kurang. Iya. Jadi, gitu. jadi dulu saya mempunyai ya ini pengakuan ini. <laughs> ya <Saya> dulu <laughs> sekolah di SMP Katolik Semeru ya. Oh, iya, Tahun enam iya, puluh iya. itu frater, hmm. saya punya frater itu setiap kali ngajar itu di, saya yang tukang bawa tasnya, jemput uh, okay. sepedanya. Kemudian saya dan teman-teman nakal-nakal -teman <coughs> loh, uh -uh. beliau punya rantang aluminium gitu, isinya itu satu tangkap roti sama pisang gitu, uh -uh. dan itu selalu kita curi ya. <laughs> saya masih ingat itu, saya belum jadi Katolik gitu ya. Pak Terus, saya baru menyesal setelah saya tahu. Uh -uh. Karena saya sering main di di frateran di celaket itu, depan rumah sakit itu. Saya suka membaca. Uh -huh. Karena sana ada perpustakaan dan sebagainya. Uh -huh. Saya baru tahu frater saya itu sehari tidak makan. Karena makannya itu yang yang dirantang itu diambil. Sudah saya makan. Puasa beliau berarti. Berarti beliau mempunyai mempunyai ikrar untuk Sehari makan sekali dilakukan sekolah Dan anda mengucinya? Harusnya uh, <laughs> <saya> mencurinya. <laughs> saya mencurinya apa mengucinya? Iya. <laughs> <laughs> nah, ya ya ya. Oke. Saya ulangi. Yeah. Kemudian jadi yang wajib puasa tadi. Wajib puasa sebentar Pak, eh? kita teruskan berikutnya ya. Uh -uh. Baik, bisa dapat TV ini seru sekali kayaknya harus dua episode deh ini Pak. <laughs> Baik, jangan kemana-mana kita akan coba di segmen 4 nanti uh, uh, merangkum semuanya ya. Uh, kita akan ketemu setelah satu ini. Baik, bersama TV sampai juga di segmen terakhir dari tema puasa dalam ajaran Kristen. Kita akan coba rangkum ini Pak Anton ya tentang puasa dalam ajaran Kristen. Ya. Oke, lanjutkan Pak. Iya tentang Anton. peraturan wajib puasa dan pantang tadi ya saya sambung, ya. ya. Oh, 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 Yang wajib puasa adalah semua orang yang sudah berumur 18 sampai 59. Kemudian ya mm -mm. puasanya mm -mm. adalah makan kenyang satu kali satu hari, gitu. Mm -mm. ya mm -mm. Kemudian siapa yang wajib pantang? Iya, mm -mm. toh. Adalah semua yang umurnya 14 tahun ke atas, ya, lah. Hmm. Nah, kemudian apa yang dipantang, itu hmm -mm. yang dipantang dapat berarti pantang daging gitu. Telur, telur itu perjanjian lama ya. Oh, he -he. zaman sekarang ini pantang he -he. itu segala hal yang berlebihan yang membuat seseorang itu nagi apa ketagihan Lekat, gitu. gitu ya. Yang melekat itu ya rokok, rokok oke okay. kopi, gulo. You yuk yuk yuk. hiburan, ya. Yeah. Pokoknya segala sesuatu yang dianggap berlebihan dan tidak produktif ya, tidak baik ya. Oke. Okay. Itu. Nah, itu peraturan umum tentang puasa dan pantang. Mm -hmm. Aturan gereja sekarang ini adalah, mm -hmm. sekarang ini, jadi karena ini semuanya terus ya? berkembang <tuh> itu, <Yeah>. satu aturan, <tuh> satu kali makan kenyang <tuh> dan dua kali makan sedikit saja. Waduh, ya. Yeah. <laughs> Sangset. Di, Diperlukan aturannya ya. Uh -uh. Oleh gereja minum air tidak termasuk puasa. Oh, oke. Okay. Yeah. Aman. Iya yeah. Kemudian siapa yang tidak wajib uh -uh. puasa? Pertama lansia, oke. Okay. Orang-orang yang di atas 60an tahun ke atas, itu. Anak-anak uh -uh. di bawah umur. Uh -uh. Hmm. Orang sakit. Yeah. Ibu hamil. Uh -uh. Orang dalam perjalanan jauh, musafir, dan pekerja iya. berat okay. yang dikecualikan dari kewajiban puasa. Ini dalam kitab hukum kanonik, ya toh, nomor 1251 dan 1252. Bahkan bu, gereja katolik itu <tuh> mempersilahkan setiap keuskupan, setiap uskup, ya toh, artinya itu penguasa gereja di wilayah ya, uskup itu boleh membuat peraturan, itu yang disesuaikan dengan kondisi. yang disesuaikan dengan kondisi apa itu perilaku dan budaya Disetepat lokalnya. Ya. Jadi kalau ada daerah-daerah yang yang memang memang <tuh> tidak tidak makan daging, memang tapi makan yang lain dan itu sesuatu itu membuat kalau berlebihan tidak baik. ya itu sebaiknya di, di dibuat puasakan. aturan. Ya. <tuh> ya. jadi okay. intinya puasa sekali lagi adalah rupanya adalah latihan aturan latihan untuk pengendalian diri gunanya apa untuk mempersiapkan diri menjadi layak ketika menyambut paskah paskah atau apa itu uh, kelahiran Tuhan Yesus semuanya itu dilakukan dengan sukarela jangan terpaksa jangan merasa dipaksa ya yes. jadi ini ini penting sekali penting banget jadi nggak perlu diperdebatkan kok di agama lain cuma sekian hari di sini 40 hari ya di sana itu aturan <tuh> Tapi yang utama adalah anda mempersiapkan diri, ya, gitu, supaya layak ketika menyambut sesuatu yang luhur ini. Luar Saya biasa. kira itu kesimpulan Luar biasa. dari dari tema puasa pembicaraan ini. Luar biasa. Kita juga sebenarnya ada yang disebut leluhur ya. Kita sendiri punya keluhuran budi. Kita berlatih untuk itu ya pak ya dengan, Berlatin. dengan 40 hari berpuasa itu luar biasa. Itu perjuangan mengalahkan diri sendiri itu sebenarnya. Ya. Perjuangan ya. supaya energi kita menjadi stabil, tentram. Ya. Layak. layak ha. untuk menerima. Iya. Oh, kita mau menghadap sama, manda pejabat aja macak di sini layak kok. Apalagi ditoto pikirannya kata-kata sebagainya kok. Apalagi menghadap gusti dan, yang gitu ya. ya. manusia itu memang berpotensi untuk mencapai keluhuran budi ini. Iya, betul. Berpotensi. Berpotensi dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh para saya bilangnya para guru agung. Ya. Ini benar-benar menuntun kita untuk menemukan jati diri ini berarti ya, Pak ya. ya. Tadi ada 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 tanggapan, apakah puasa mm -mm. berkaitan dengan, dengan doa? Iya, ya, tidak hanya terkait, tapi merupakan satu satu kesatuan ya. Satu kesatuan, ya jadi noto batin itu sendiri wujudnya adalah pertama-tama adalah berani kita merenungkan segala hal-hal yang berlebih yang tidak benar ya. lah merenungkan dengan kesadaran sukarela dan diam dalam dalam kondisi silensium silent silent, silent ya. itu artinya tuh hening hening ya, Men Hening, hening gitu, menep lerem kan gitu ya tidak ke sana kemari, kita merenungkan, kita melakukan meditasio. Setelah kita itu berada pada kondisi silensium, kita sampailah kesadaran ini pada kesadaran yang namanya kontemplatif. Dari kata kontemplum, artinya itu sanubari yang paling dalam. Kita masuk pada kontemplum yang paling suci, ya jadi <tuh> jadi tidak cukup hanya di pikiran ya merenung tidak hanya cukup di pikiran tapi masukkan ke dalam tempat yang tidak pernah bohong tidak pernah tidak bisa dibohongi tidak bisa membohongi ya toh. deep ya. down inside ya. ya jadi sesuatu lubuk yang paling dalam, ini kontemplum nah seharusnya puasa dan doa doa batin semacam itu, doa roh semacam itu, itu seharusnya dilatih. Untuk sampai ke situ. Terus menerus ya. Jadi karena apa? Karena pengotor-pengotor, ya. pengotor-pengotor pikiran, <tuh> hati dan sebagainya ini yang harus dianu, yang harus mulai disadari. Oh, ini salah, ini nggak bener, gitu, iya, iya. ini kakean, ini ora pantes. Dan pengakuan itu menyakitkan ya. Menyakitkan ego maksudnya. Menyakitkan ego ya. Ah, anda, ah, iya, Anda bisa nggak berani nggak apa sacrifice mm -hmm. ya, tapi mengorbankan keiguan ini, kedagingan ini dagingnya wadak ini. ini. Yeah. Jadi setiap orang seharusnya rela tahu mengapa dia harus mengorbankan diri, diri dan marian ego tadi itu ya kesenangan yang berlebihan yang berlebih. Maka mungkin itu jalan kita disebut layak dihadirat sang ilahi, sang ilahi kan itu ya dong? Jadi sekali lagi secara teknis gitu ya kita mengolah roso pikiran dan sebagainya kesadaran sebagainya itu teknis, bahasa teknis. Iya. Dan saya rasa itu realistis banget. Semua ajaran-ajaran itu sangat Oh iya justis. iya. Cuma dengan berbagai macam bahasa ini Sebenarnya mau menuju ke iya. kemuliaan diri iya. ini loh Latihan segala macam Untuk diri kita sendiri sih Sebenarnya kan gitu kan Nah, kapan saya melakukan meditasi Kapan saja iya. Tidak hanya setiap jam sekian hari apa Enggak Orang Jawa bilang Sampai <coughs> Sampai pada kesadaran Eling dan Waspodo tadi itu ya Jadi jadi jiwa yang eling dan waspada jiwa yang sadar kesadaran tertinggi itu akan menyelamatkan ya. Ya. Dia tenang, stabil, tentram, damai. Pada akhirnya buah-buahnya itu, itu. selamat ya. Puncak, <tuh> ya. Puncaknya okay. adalah selamat. Ya. Puncaknya adalah selamat. Baik, Pak, luar biasa. Semoga semuanya bisa mencapai kesadaran paripurna. Amin. Ya, menjadi makhluk yang mulia seperti jurukan manusia makhluk yang mulia ternyata ini sebuah perjuangan yang harus dilatih benar. Amin. Begitu Ter -ter, ya, Pak, dengan antara setuju. lain puasa. Dari Ter -ter. setiap ajaran agama selalu ada puasa. Tegas iya. ya untuk itu. Monggo diberikan kesimpulan Pak Anton untuk di 3 menit terakhir ini. Iya. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya <tuh> selain kita laku dunia mm -hmm. yang sementara ini yeah. ada satu perjalanan yang biasanya disebut kekal ya. Mm -hmm. ya yang di dunia ini fana, berubah, sarwa berubah Cih. Tempe, tapi ada yang tidak berubah yaitu kebenaran sendiri karena kita berasal dari kebenaran Sejati. maka kita pulang pada kebenaran sangkan paraning dumadi dari orang Jawa begitu ya jadi tidak kemana-mana kita pergi, tapi kepada sangkanbaran kita, asal muasal kita, yaitu kebenaran dan kehidupan abadi. Semoga dengan pembicaraan kita ini, salah satu hal yang mungkin bisa memberikan roadmap ya, apa itu peta, jalan, bagaimana kita belajar bersama-sama untuk untuk menjadi layak di hadapan Tuhan dan berjalan di jalan yang benar. Ya. tidak menyimpang nyimpang Kembali pulang. Hmm. Tidak, tidak ngelantur kemana-mana. Tapi <laughs> itu sebuah perjalanan ya Pak. Proses makanya kita harus saling mengingatkan juga diantara kita semua. Ya, sami. manturun Pak. Sami-sami sami, semoga, semoga keberkahan selalu menaungi kita semua dalam perjalanan yang sementara ini. Ya. Ya. Baik, pemirsa DAMA TV, pembicaraan yang sangat dalam. Uh, kita balut dengan uh, ya, guyon-guyonnya supaya tidak terlalu tegang, ya Pak Antoni. Dan ini pertemuan yang luar biasa bagi saya pribadi, dan tentunya semoga ini juga bagi Anda semuanya. Tetap semangat di dalam perjuangan, menuju ke kemuliaan diri. Banyak petunjuk-petunjuk map tadi, kata Pak Antoni, dan banyak orang-orang yang juga uh, menjadi tuntunan, penuntun bagi hmm. kita. Ayo ikutin sesuatu yang baik dan kita tinggalkan hal-hal yang buruk. Baik, pemirsa Rumah TV, saya Sadana Devi mengucapkan banyak terima kasih, mohon maaf peserta Rumah TV jika ada kesalahan di kesempatan kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bahayu. Rahayu.